ada apa, bos? Aku tuh lagi mikir, Sopo. Pesanan kita kan numpuk. Tapi kan kita masih harus nyuci mangkok di Kang Ujang. Terus kita juga udah janji buat bersihin tamannya Pak Anas. Iya, bos. Itu kan emang jadwal kita hari ini. Ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada ngapain toh? Kalian ini lagi pada duduk-duduk aja toh. Boyo pada main gitu loh, biar ada kegiatan gitu loh. Tadi kita udah main gobak sodor, Bang Jarwo. Tapi sekarang kita lagi istirahat. Bagus kalau gitu. Bang Jarwo sekarang punya permainan yang nantinya ada hadiahnya. Mantap toh. Wah, permainan apa itu, Bang Jarwo? Sekarang gini ya, kalian tak bagi jadi dua kelompok. Ayo cepetan. Dennis, kamu mau ikut yang kelompok yang mana? Ayo, buruan. Adit. Yes. Dennis di kelompoknya Adit aja. Wah, suwen kelamaan. Oke, ya. Nah, sekarang permainannya adalah kelompoknya Adit akan menuju rumah Pak Anas. Dan tugasnya adalah membersihkan halaman Pak Anas dari daun-daun mangganya. Oke? Paham? Nah, sedangkan kelompoknya Ucup akan pergi ke tempatnya Kang Ujang dan mencuci mangkok-mangkoknya Kang Ujang. Sebanyak 10 mangkok aja cukup. Paham semuanya? Paham? Iya, paham. Bagus. Nah, sekarang kalian bubar, jalan. Laksanakan tugasnya dengan baik. Oke? Kemana tuh Bang Sopo sama Bang Jarwo teh? Mangkuk sudah muncul, tapi mereka belum juga muncul. Masya Allah, sing sabar. Assalamualaikum, Kang Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ujang, kita siap laksanakan tugas membantu Kang Ujang. Subhanallah, tugas apa gerangan? Kang Ujang meniasa kegirangan. Teman-teman, lihat deh, halamannya Pak Anas nggak cuma kotor daun-daun mangganya, tapi rumput dan ilalangnya udah pada tinggi. Iya juga ya, Kak Adit. Ayo, kita sekalian bersihin. Siap, Kak Adit. Subhanallah, Kang Ujang sangat berterima kasih sama kalian yang sudah meringankan beban. Ini, Kang Ujang ada hadiah. Mangkuk bersih kalian yang diisi bakso dengan kuah. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Anas. Harusnya aku yang terima kasih pada kalian semua. Halamanku sekarang sudah bersih dan kinclong. Adik dan teman-teman juga senang udah bisa bantu Pak Anas. Ayo teman-teman, kita makan rujaknya. Iya, Kak Adit. Nih, anak-anak pada kemana toh? Mosok bersihin halaman sama nyuci mangkok aja lama banget. Bos,
Sopo lapar, bos? Iya, Sopo, iya. Sama, aku juga lapar. Emang kamu doang apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Haji. Ini ada apa lagi ya, Bang, ya? Saya kan, anu, Bang. Anu, tadi, aduh, dari tadi kan, anu, Bang. Ente sama Sopo, tolong bersihin musholah, ya. Besok mau ada pengajian akbar soalnya. Terus, kantor RW sama aula RW-nya juga dibersihin sekalian, ya. Insya Allah siap, Pak Haji. Tapi, Sopo lapar, Pak Haji. Sama, Bang. Saya juga lapar nih loh. Anu, saya sama Sopo tak makan baksonya Kang Ujang dulu ya, Bang. Bakso Kang Ujangnya udah habis. Tadi Kang Ujang ngasih bakso ke anak-anak. Kalau gitu saya tak ke rumah Pak Anas dulu. Anu kan lumayan anu bisa makan mangga itu. Mangga Pak Anas juga udah ludes. Anak-anak pada seneng tuh rujakan bareng Pak Anas. Nih Sopo, ane beliin nasi bungkus. Oh, terima kasih Pak Haji. Lah, yang buat saya Bang Haji. Waduh, maafin ane wo. Ane cuma beli sebungkus nih. Dan kayaknya Sopo lebih pantas. Ane jalan dulu ya wo. Diingat-ingat pesan ane, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Tapi anu loh Bang Haji, ini Bang Haji lagi bercanda tuh ya. Bang Haji dulu, saya juga kan anu Bang. Iya Bang, anu ceritanya tuh lagi bikin saya embarat loh Bang sama anak-anak lah. Terus ini saya tak siapin hadiahnya ya. Insya Allah tuh saya tuh gak zolim loh Bang, beneran loh sama anak-anak tuh maksud saya zolim Bang. Beneran loh, aduh Bang, tapi kalau saya, iya, aduh saya gak akan macam-macam loh Bang. Bang, beneran loh Bang, Bang, Bang Haji. Ayo berani, jangan berhenti, kita raih mimpi. Semua tantangan menjadi ringan karena persahabatan. Hebatnya persahabatan. 6, 7, 8, 9, 10. Waduh, betapa itu duitnya itu.